lagi di acara Showtime. This is Showtime. Nah, tadi di segmen pertama kita telah berbincang-bincang dengan narasumber kita tentang apa itu Hari Anak Nasional dan juga tentang sedikit tentang rumah belajar Pandawa ya. Yeah. Nah, untuk di apa namanya di kali ini kita akan tanya-tanya lebih lanjut nih, gimana sih, apa sih itu rumah belajar Pandawa gitu. Kita akan tanya-tanya lebih lanjut sama mas-masnya di sini gitu. Ini mas-masnya ini ya, sudah berapa lama rumah belajar Pandawa itu sudah berdiri, sudah berapa lama? Berdiri pada tanggal 18 Mei 2011. Itu asal mulanya itu kayak gimana sih? Apa? Oh ya, asal mulanya dulu dari alumni UIN sendiri ada 5 orang, yaitu Mas Almarhum Mas Kafa, Mas Ali, terus Mas Kafabi, Mas Ridwan, Mas Amar, terus sama Mas Awan. Ya, sama Mas Awan. Itu terus itu gimana mereka mendirikannya itu gimana? Ya. Kalau apa cerita dari Mas Mas ceritanya. Almarhum Ali sendiri ya. Dulu Mas Ali ya melihat bagaimana sih keadaan anak-anak jalanan ini terlantar, tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Juga Mas Ali pernah berpesan bahwa mendidik bukan hanya tugas pemerintah, akan tapi mendidik juga tugas dari orang yang terdidik. Terus jadi akhirnya timbul kemauan untuk mendirikan rumah belajar Pandawa ini. Iya. Jadi yang mendirikan awal itu memang sudah 5 orang itu ya. Terus awal itu berapa anak yang dididik gitu? Kalau awal dulu setahu saya dari cerita almarhum juga itu ada 5 anak. Dan sekarang alhamdulillah sudah kerja semua. Oh, terus cara Mas Almarhum Ali tadi itu mengambil anaknya itu gimana caranya? Mendapatkan anak-anak itu tadi? Dari yang pertama kan Mas Ali juga, almarhum Mas Ali itu juga dosen di Universitas Ronggolawe Tuban kalau nggak salah itu. Nah, di situ sering kalau bawa buku-buku tentang anak, terus mainan-mainan. Jadi pas ke rumah belajar Pandawa itu anak-anak kok lihat, oh ada mainan banyak, ada buku-buku tentang anak banyak. Jadi penasaran gitu anak-anaknya, Mbak. Oh. Jadi kalau dibilang itu anak-anaknya bertambah banyak itu dari mulut ke mulut, dari anak-anak. Jadi anak-anaknya sendiri. Iya. Nanti ya. Berarti kalau rumah belajar Pandawa juga melakukan sosialisasi apa enggak tuh? Sosialisasi. Maksudnya kayak ya tentang belajar, tentang pendidikan atau gimana, atau kayak mempromosikan, merekrut kalau menerima anak yang perlu bantuan belajar tanpa biaya atau gimana? Ya kalau saya lihat rumah belajar Pandawa dulu itu kayak tidak diterima awalnya itu di situ, Mbak. Kan keadaan lingkungannya ya maaf kalau banyak orang mabuk juga di sana. Oh. Ya terus banyak orang yang judi. Tapi Mas Ali ya sama teman-temannya tadi bekerja. Ya apa sih pokoknya anak iki yang kelihatannya kayak selalu ngamen, bisa mendapatkan pendidikan seperti itu. Di daerah mana itu kalau boleh tahu? Di daerah Wonokromo itu, Mbak. Oh, Wonokromo. Iya. Lalu dari mas-masnya itu tadi ya, yang pendiri awalnya itu, mereka pernah bercerita nggak itu awal mula mereka mendirikan suatu komunitas ini tentunya mereka butuh biaya. Mereka kira-kira dapat biayanya dari mana gitu, mungkin menceritakan. Kalau biaya dulu itu seingatku dari berlima ini kayak patungan, Mbak. Patungan untuk mengontrak sebuah rumah gitu. Berarti rumah sudah kecil. Ada langsung tempatnya gitu ya? Iya. Jadi dari dana sendiri-sendiri, akhirnya setelah anak-anak belajar Pandawa ini punya prestasi, jadi kayak universitas lain maupun dari UINSA sendiri ini mengapresiasi di memberikan sumbangan. Jadi gitu. Ya gitu. Jadi sebenarnya dana awalnya itu mereka iuran sendiri gitu ya untuk mengumpulkan uangnya, lalu ada yang bersimpati untuk ikut. Yeah. Awal mula didirikan kan ada 5 anak ya. Terus cara mengajarkannya itu kayak gimana, metodenya seminggu sekali atau setiap hari atau kayak gimana, atau setiap weekend? Pengajarannya kalau sekarang ya, Pak, itu seminggu 3 kali, Senin, Selasa, sama Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Ya, terus kalau hari Minggu biasanya anak-anak itu
biar nggak kayak spanang. Ya kayak apa namanya refreshing. Ya nggak ya biar ya. Ada refreshingnya juga. Minggu itu dikumpulkan anak-anak terus dijak jalan-jalan kayak ke gitu. Taman Bungkul, terus ke kebun binatang gitu, biar anak-anaknya itu ya seneng lah, nggak hanya kegiatannya itu belajar toh. Berarti kegiatannya ada banyak ini. Iya. Jadi mungkin kalau lagi jalan-jalan gitu mungkin kegiatannya itu seperti apa? Mungkin mereka main-main atau mereka jajar atau apa itu? Kira-kira kegiatannya seperti apa? Ya lebih ke main aja sih Mbak. Lebih main. Buat menyenangkan anaknya juga. Kira-kira berapa sih usia anak-anak yang diasuh itu? Di Pandawa anak-anaknya dari TK, SD, sama SMP. Beberapa kalau SMP. Oh, yang paling banyak? TK sama SD. TK sama SD. Jadi seperti di apa yang di awal tadi itu anak-anak yang kurang mampu gitu ya, anak-anak yang kurang mampu, lalu anak-anak yang sebenarnya masih ingin belajar tapi mereka tidak ada biaya atau mungkin ada keterbatasan lain untuk belajar, untuk melanjutkan mereka belajar itu tadi. Jadi kalau di rumah belajar Pandawa ini apa mereka dibedakan? Menurut maksudnya dibedakannya itu misalkan ada anak-anak yang sudah bisa membaca atau ada anak-anak yang belum bisa membaca sama sekali, itu apa dibedakan atau disamaratakan gitu? Ya kalau pengajaran di Pandawa itu kita membedakan. Ya sesuaikan ya kelasnya juga. Kalau yang SD kalau keperluannya beda kan, kalau dicampur sama anak TK rame, jadi nggak konsen. Kadang anak TK itu sering rame, ya bertengkar juga kadang juga di sana. Terus suka dukanya jadi apa di mengurus rumah belajar Pandawa ini apa? Kan ini juga komunitas yang bisa dikatakan ini tidak menghasilkan uang kan, malah inilah kayak sosialisasi keikhlasan gitu. Iya. Apa sih suka dukanya? Suka dukanya. Mungkin dalam mendidik anak-anaknya. Iya, kalau sukanya itu ya ketemu anak-anak bisa seneng, bisa kasih ilmu lah. Ya kayak gitu. Terus kalau dukanya itu kemarin tahun 2018 kalau nggak salah itu rumah belajar Pandawa kena banjir hampir sepinggang. Lah itu kita ya nguras-nguras sendiri. Nggak ada ya kerja bakti lah ya. Pengurus-pengurusnya sendiri. Iya, terus media-media belajar yang ada di situ mungkin seperti buku-buku atau mainan-mainan itu bagaimana kondisinya? Ya, separuh ada yang kena banjir ke bawah arus itu, tapi yang separuh lagi ada yang di atas. Oh, berarti tingkat gitu. Iya, tingkat. Oh, gitu. Udah besar dong berarti. Enggak, masih kecil. Tapi itu sudah dua lantai gitu Mas ya. Gitu. Jadi akhirnya yang apa namanya? Media-media alat-alat yang rusak itu diganti lagi atau bagaimana? Ya kayak tadi ada yang simpatik sama rumah belajar Pandawa, akhirnya mereka merasa tersentuh. Kok anak-anak di sini nih semangat belajarnya semangat banget gitu loh. Tapi media-medianya kurang. Jadi dari simpatisan-simpatisan itu menyumbangkan dari media-media itu tadi. Sekarang udah berapa jumlah? Jumlah anaknya. Anak-anak dan mungkin pengurusnya juga yang ada di situ. Jumlahnya sendiri ya sekitar 20 lebihan lah. Iya, 30. Ya kita nggak matok jumlahnya juga sih. Ya kalau bisa sebanyak-sebanyaknya untuk kita ajar juga. Kadang juga sama anak-anak, jangan rek koncomu, cik rame gitu. Menyebarkan kebaikan. Jadi itu anak-anaknya itu ada yang sejak dulu itu sudah bergabung atau setiap tahun baru terus gitu mungkin? Ada yang dari dulu udah gabung sampai ada yang baru-baru. Dia ada yang dari TK sampai sekarang kelas 4 SD. Oh, ada yang udah besar gitu. Iya. Jadi rumah belajar Pandawa itu tadi apa namanya? Mereka menampung anak-anak yang mereka sebenarnya butuh sekali tentang pendidikan, tapi mungkin kekurangan biaya atau mungkin ada keterbatasan lain yang mereka tidak bisa melanjutkan pendidikannya. Tapi masih memiliki kemauan untuk belajar. Nah, di rumah Pandawa ini mereka menampung untuk itu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan mas-masnya tadi, mereka menampung dari anak-anak TK, SD dan juga SMP. Lalu
dari dana dan dana itu juga apa? Tersupport dari orang yang memiliki hati nurani yang baik-baik iya, itu tadi. Mereka ikut turut simpati dengan pendidikan anak-anak di negeri kita ini yang sangat butuh perhatian. Jadi nah, untuk lebih lanjutnya lagi jangan kemana-mana, tetap di Showtime. This is Showtime.